Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel peternak ayam broiler. Hari ini Pak ya, saya sedang panen ya. Ini umur ayam sudah 36 atau 37 ini. Sebentar Pak. Ini isi 12 Pak. 27,6. Nah ini Pak timbangnya isi 12 ini. 28, 26, ada yang 30. Metode panen di sini menggunakan karung, tidak terbiasa menggunakan tali. Supaya bisa dilihat ayamnya sudah jumbo-jumbo ini. Kemarin panen dapat rata-rata 2,3 lebih. Dua puluh delapan, isi 12 Pak. Kalau ayam sudah sebesar ini, kalau sudah panen harus benar-benar dibasahkan Pak nyiramnya, karena panas. Cuaca di sini juga panas. Bahkan sebelum panen pun keranjang harus disiram terlebih dahulu. Cus, oh, oh, oh. 28. Ini lagi mati lampu ini, kehabisan pulsa. Nanti mengisi pulsa dulu. Kandang yang sebelah sana sudah habis. Tinggal kandang sini. Lihat ini Pak, isi 12 ini. 29,8. Tuh. 29,8 Pak, isi 12. Sudah 2,5 kilo itu Pak kayaknya. 29,8 bagi 12. Tiga tujuh ini Mang Asnawi yo. 37 ayam aku ini. Ah, nanti dilihat aja lah Pak umur berapa ayam ini. Dua puluh sembilan koma dua. Ukuran segini Pak, kalau di daerah saya sudah besar ini ya, tapi ada beberapa daerah itu panennya bahkan sampai ukuran 3 kilo itu. Kebanyakan daerah Jawa ya sampai sebesar-besar itu. Kalau di sini 3 kilo peminatnya sudah agak kurang. Itu masih sisa ayam masih banyak itu tuh. Sama di sana itu. Tuh. Dua puluh delapan.
Melater. Melater. Roman Melater. Jadi channel beternak ayam broiler selalu update ya videonya. Hasil panen pun nanti di share. Panen pun divideokan, Pak. Jadi jangan khawatir masalah sampel-sampel berat. 27,2. FCR, IP semua di share. Nah, ini agak kecil ini. 26. Isi 12. Ini loh, Pak, hasil timbangan ini, Pak. Tuh. Tuh. Kecil juga ini. 26. Itu 2,16, Pak. 2,16. Tolong. Panas itu ayam dalam mobil itu. Nah, nanti kan disiram, dibasahin itu, Pak, biar enggak panas. Tung. Ya, Pak, ya. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, baca link deskripsi. Di sana saya menjual obat lalat yang sangat ampuh, bagus untuk kandang ayam broiler tipe open house. WA langsung ke 0831-6046-5158. Untuk sementara, ini saja dulu video yang saya bisa share, ya. Saya kurang leluasa sebentar. 28. Saya kurang leluasa, Pak, panen dengan satu tangan, ya. Tapi ini hanya sekedar share saja bahwa ini panennya sudah saya videokan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.